Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Hartati Mulyan dari MSI, yang kami hormati Direktur Perlindungan Hortikultura, Ibu Insinyur Sriwijayanti Yusuf MAGR SC, yang kami hormati para narasumber dan peserta virtual literasi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti virtual literasi pada hari ini, Kamis 25 Juni 2020, dengan tema Atraktan dan Feromon sebagai pengendali OPT ramah lingkungan. Kami atas nama Direktorat Perlindungan Hortikultura mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Profesor Andi Trisyono, Bapak Dr. Insinyur Made Samudra MSC, Bapak Dr. Juniawan SP MSI, dan Insinyur Lutfi Halide yang akan menyusul nanti. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmu kepada kami, kepada kita. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada peserta virtual literasi pada hari ini yang telah bersemangat untuk menimba ilmu tentang pengendalian OPT ramah lingkungan. Sebelum memulai virtual literasi pada hari ini, kami akan membacakan tata tertib. Pertama, suara akan kami mute semuanya, kecuali yang diizinkan untuk bertanya atau berdiskusi. Kedua, chat room akan diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, untuk memudahkan host mengidentifikasi bagi penanya, kami himbau untuk membuat format sesuai yang kami sampaikan, yaitu nama, penanya, kemudian instansi, dan narasumber yang ditujukan, dan pertanyaannya. Keempat, saat acara berlangsung, akan diberikan link presentasi kehadiran. Kelima, e-sertifikat dan materi akan dikirim melalui email peserta setelah mengisi form feedback. Keenam, bagi peserta yang mengikuti melalui link YouTube, diharapkan untuk menuliskan daftar hadir pada kolom komen. Dan yang ketujuh, pelanggaran terhadap aturan ini, maka panitia berhak meremove peserta tanpa pemberitahuan dan tidak memberikan fasilitas lainnya. Sebelum memulai acara virtual literasi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara virtual literasi kita hari ini, kita akan mulai dengan meminta sambutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, kepada Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Hartati Mulyan dari MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur ya, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual untuk kegiatan viral Gedor Horti in Action. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita keynote speaker kita, Ibu Sriwijayanti, Ibu Direktur untuk Perlindungan Tanaman Hortikultura, dan ini tim yang luar biasa. Tim Horticulture War Room. Horticulture War Room, tepuk tangan dulu. Bapak, Ibu, para peserta virtual literasi kali ini, kita perkenalkan, saat ini kita sudah memiliki Direktorat Jenderal Hortikultura, sudah memiliki Horticulture War Room. Nah, inilah ruangan kami, sederhana, tetapi luar biasa nyaman sekali, apalagi kalau sudah diisi teman-teman yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan virtual literasi terkait dengan seri perlindungan hortikultura saat ini, tentu ada yang istimewa karena di sini sudah bersatu padu tim narasumber kita, baik dari Dijen Hortikultura sendiri, Ibu Yanti, kemudian dari PPM, kemudian dari Badan Litbang Pertanian, dan satu lagi dari memang pelaku, begitu ya, pelaku benar-benar di lapangan, luar biasa. Nah, berarti saya yakin tidak hanya yang documented ya Bu ya, taksit knowledge dari para narasumber ini nanti pasti luar biasa.
Dan yang hadir saat ini Bapak Ibu sekalian, kita tepuk tangan dulu, sudah 900 lebih. Ini baru yang bergabung di meeting room-nya. Belum yang di YouTube. Nah, Bapak Ibu, para peserta yang luar biasa, kali ini saya sungguh bahagia karena ini kali kedua untuk seri perlindungan hortikultura. Nah, kali pertama lalu kami sebutkan ya bahwa 3.500 yang akses melalui YouTube. Tepuk tangan lagi. Di samping 930-an yang akses di Zoom meeting kita. Alhamdulillah ternyata Horticulture War Room yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian ini ternyata luar biasa berkah. Nah, inilah pandemi COVID ternyata memberikan hikmah. Kita akhirnya berinovasi, memiliki inovasi yang luar biasa, di mana pada saat kita bisa lakukan di kantor, tapi kita bisa berkomunikasi dengan narasumber yang luar biasa, dan yang sangat penting lagi kita bisa berkomunikasi dengan para penyuluh, kemudian para yang pelaku agribisnis sesungguhnya yang ada di lapangan, mitra-mitra industri, dan juga ada kalangan akademisi. Nah, di sini sudah banyak juga dari perguruan ikut hadir. Dan tak lupa Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan bahwa yang tercatat mendaftar secara spesial langsung ke kami ini hampir 4.000. Tepuk tangan lagi. Hampir 4.000 peserta yang mendaftar. Masya Allah, luar biasa. Kalau seperti ini rasanya saya merinding, Bu. Alhamdulillah, ada saja cara Allah memberikan kepada kita untuk bisa berbagi. Nah, tentu saja kita berbagi satu, kita bisa. Nah, saya yakin tentu semangat ini yang membangkitkan semangat kita untuk selalu berbagi karena senantiasa ada kebaikan. Kebetulan tentu akan menyertai kita semuanya. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya rasanya dari Kementerian Pertanian ya, mewakili Bapak Direktur Jenderal Hortikultura, tadi sebenarnya pagi sudah hadir. Hari ini beliau karena harus bertepatan dengan agenda lain akan mendampingi Bapak Menteri, jadi tidak bersama sama kita. Tetapi sebenarnya hari ini sudah juga berkenan akan bersedia hadir Bapak Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri Pertanian, yaitu Bapak Lutfi. Insya Allah nanti pada saat kesempatan beliau hadir, kita akan berikan kesempatan beliau untuk bisa menyapa Bapak-Ibu sekalian. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini sudah hampir 1.979 yang hadir. Jadi saya rasa tidak usah bertunggu lama, kita dengarkan kita bicara. Baik, demikian saja. Terima kasih. Selamat bervirtual literasi, insya Allah penuh berkah. Dan insya Allah ya, juga bisa bertemu lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Ibu Dr. Insinyur Retno Sihartati Mulyan dari MSI. Selanjutnya yaitu keynote speech kita dari Direktorat Perlindungan Hortikultura yang akan membawakan tema kebijakan pengendalian OPT ramah lingkungan kepada Ibu Insinyur Sri Wijayanti Yusuf MAGR SC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur karihat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada hari ini, siang ini kita akan membahas Gedor Hortikultura seri perlindungan hortikultura. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu yang seperti dikatakan Bu Sesti tadi, Bu. Narasumber kita pada hari ini ada dari Badan Litbang Pertanian, ada dari Profesor Andi dari UGM, kemudian juga pesertanya luar biasa, sudah 1.000 saat ini, ya. Alhamdulillah sudah full HWR kita dengan Zoom meetingnya kita bisa menampung 1.000. Dan selebihnya adalah melalui YouTube. Jadi melalui YouTube. Jadi terima kasih antusiasme dari semua Bapak Ibu yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Salah satu positifnya atau hikmah atau barokah dari COVID, Pak Profesor Andi, Pak Juniawan dan Pak Made ya, kita bisa ya seperti ini. Dan ternyata tanggapan masyarakat sangat positif, jadi kita harus manfaatkan ini. Masyarakat membutuhkan ilmu, membutuhkan sharing informasi dari Kementerian Pertanian, Badan Litbang maupun Universitas. Jadi kami akan terus melaksanakan hal ini
tentunya topik-topik yang akan kita virtual literasikan itu sesuai permintaan yang masyarakat ya. Jadi silakan di chat kita bisa ditulis topik-topik berikut selanjutnya yang kiranya dapat membuat Indonesia, petani Indonesia lebih maju lagi. Nah Bapak Ibu, kita di Kementerian Pertanian, di Dijen Hortikultura, ini selalu menyuarakan berbudidaya ramah lingkungan. Karena apa? Dengan ramah lingkungan itu produksi kita, produk-produk hortikultura Indonesia akan lebih berdaya saing. Ya. Berdaya saing kenapa? Berdaya saing dengan ramah lingkungan. Yang jelas kita melindungi alam, ya. Terus kemudian produk yang dihasilkan lebih hygiene, lebih ramah lingkungan, untuk manusianya sendiri petani, untuk konsumennya pun lebih sehat. Jadi itulah tugas salah satu fungsi tugas fungsi dari Kementerian Pertanian di Dijen Hortikultura selalu mensosialisasikan penerapan budidaya atau usaha budidaya hortikultura yang ramah lingkungan. Nah, minggu lalu kita mengangkat tema untuk pengelolaan OPT ramah lingkungan dengan penerapan penggunaan PGPR dan PGPR ya kemarin? PGPR ya yang minggu lalu ya Bapak Ibu mungkin sebagian besar hadir. Dan kita pada siang hari ini akan membicarakan, mendiskusikan detail mengenai pengelolaan OPT ramah lingkungan dengan menggunakan atraktan dan feromon. Kita lihat Bu Sesti tadi sudah menyebut gedor horti ya. Apa sih gedor horti itu? Mohon Mas slide yang pertama. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di Kamis yang kemarin sudah tahu, tapi saya tidak boleh bosan menyuarakan apa itu program-program di kementerian khususnya di Dijen Horti. Kita untuk gampangnya hortikultura Dijen Horti di Kementerian Pertanian itu ngapain sih? Gitu ya. Kita pakai singkatan yang gampang, GEDOR ya. GEDOR itu singkatan dari gerakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, hortikultura apa sih? Hortikultura itu sayuran, buah-buahan, florikultura atau tanaman hias dan tanaman obat. Jadi kalau mau nanya teh, kopi itu bukan di kita, tapi itu adanya di perkebunan. Jadi kita bicara terkait horti, artinya kita bicara sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat. Nah, saya kembali sosialisasikan gerakan mendorong produksi itu menjadi gedor yang pertama. Ya, nanti apa aja yang dilakukan kita lihat. Kemudian ada gedor daya saing, ya. Kita harus meningkatkan terus daya saing kita. Kita ingin terus ekspor, kita ingin terus mengurangi impor. Jadi kita harus berdaya saing. Kemudian gedor yang ketiga yang kita bahas adalah gedor ramah lingkungan. Jadi sudah menjadi sesuatu yang kita angkat sebagai bendera, salah satu bendera di Dijen Horti itu ramah lingkungan. Jadi tidak bosan semua petugas kami ya yang ada di pusat, teman-teman kami di Dinas Pertanian, di BPTPH, semua kita suarakan ramah lingkungan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut. Nah, apa sih gedor horti yang pertama? Produksi, ya. Kita mengembangkan kawasan hortikultura, ya. Kita mengatur manajemen pola tanam. Kita memanfaatkan lahan-lahan di pekarangan dan lahan-lahan marginal. Sehingga tidak ada satu jengkal pun lahan di Indonesia ini yang tidak produktif. Itu maunya Presiden, itu maunya Menteri Pertanian. Nah, untuk apa? Kita harus meningkatkan produksi agar stabilitas harga. Ya. Karena kalau kita lihat komoditas di hortikultura tadi, yaitu sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Sebagai komoditas prioritas yang selalu membuat perekonomian kita terpengaruh, yaitu di cabai dan bawang merah. Oleh karena itu, inilah fokus komoditas yang bersama-sama kita tangani, baik di Kementerian Pertanian maupun di pemerintah daerah, ya, melalui dinas-dinasnya. Tujuannya adalah stabilisasi harga, produk bawang dan cabai tersedia di sepanjang tahun, merata di semua wilayah, di setiap hari, di setiap bulan, sepanjang tahun. Kemudian dengan gedor produksi kita juga ingin meningkatkan ekspor, mengurangi impor dan memenuhi kebutuhan industri dari produk-produk kita sendiri dari dalam negeri. Itu gedor produksi. Gedor daya saing,
ini juga arahnya ke situ, ke arah produksi, perbaikan, mutu. Ya, apa yang dilakukan Kementerian Pertanian, Dijen Horti, membina registrasi kebun, lahan usaha, semua harus terdaftar, harus tracing, harus bisa di tracing, harus bisa di apa tracing itu di telusuri, ya, ditelusuri, itu tertelusur. Kemudian kita juga membina agar semua kebun-kebun itu mempunyai sertifikat GAP, GHP, pelan-pelan, ya, namun pasti. Kemudian penanganan pasca panen harus terus diperbaiki. Hortikultura salah satu kelemahannya adalah di penanganan pasca panen. Kita terus melakukan perbaikan bimbingan teknologi kepada para petani. Kemudian kita ingin juga produk kita aman konsumsi. Semuanya ini adalah daya saing. Kalau petani, semua petani, sebagian besar petani melakukan gerakan-gerakan gedor daya saing ini, insya Allah ke depan Indonesia akan tambah maju lagi hortinya, ya, sehingga kita bisa terus-terus ekspor, sehingga ujung-ujungnya petani lebih sejahtera. Nah, yang terakhir gedor ramah lingkungan, ya, kita melakukan bimbingan, pengawalan kepada petani semuanya untuk pengelolaan hama terpadu. Ya, hari ini kita bicara, Profesor Andi sudah siap membagi ilmunya. Ya, ini pengelolaan hama terpadu skala luas. Apa sih itu, bagaimana konsepsinya, bagaimana penerapannya, apa manfaatnya akan dibahas tuntas pada siang hari ini. Kemudian dengan pengelolaan hama terpadu, kita perkenalkan, kita sosialisasikan bahan-bahan pengendali OPT ramah lingkungan. Ya, nanti Pak Juniawan ya, yang akan bagaimana sih membuat salah satu apa pengendali OPT ramah lingkungan. Kemudian yang ramah lingkungan juga adalah perangkap, ya, feromon juga akan didiskusikan, kemudian konservasi musuh alami, ya, dan kita juga membina pertanian organik, karena zaman sekarang, ya, zaman lebih maju lagi, masyarakat, konsumen itu sudah sangat ingin membeli produk-produk yang sehat, yang tidak ada bahan kimianya, tidak tercemar, itu dengan pertanian organik. Salah satunya kita juga membimbing dan membina pertanian organik. Baik, kita lanjut slide-nya. Nah, kebijakan di perlindungan, bagaimana kami di Kementerian Pertanian, di Dijen Hortikultura melakukan melakukan pengawalan perlindungan hortikultura di daerah. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan gerakan pengendalian, Bapak Ibu, lebih dari 1.000 unit setiap tahun kita lakukan, GERDAL namanya, kita singkat gerakan pengendalian OPT, tentunya ramah lingkungan, ya, di seluruh Indonesia. Namun kita berbagi kabupaten ini dulu, kabupaten yang lain bulan depan atau tahun depan, ya, kita gilir, karena kita dengan dana yang terbatas, tapi gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan harus terus dan selalu disuarakan, dilaksanakan, disosialisasikan. Kemudian kita juga ada kegiatan penerapan PHT. Kalau Bapak Ibu, teman-teman saya yang hadir pada hari ini kan banyak POPT, ya, Bapak-bapak semuanya. Dulu kita punya SLPHT. Nah, sekarang kita ganti baju dengan penerapan PHT, ya. Ini juga hampir sama mirip dengan sekolah lapang PHT. Kemudian yang harus kita kuatkan untuk menyuarakan ramah lingkungan sampai ke poin di petaninya, harus kita kuatkan penguatan kelembagaannya, mulai dari lab-lab kita, POPT kita, petani kita, klinik-klinik, itu kita selalu perkuat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja untuk menghasilkan aman konsumsi, kita menyuarakan terus. Petani, ayo kita pakai likat kuning, ayo kita pakai light trap. Jangan kalau ada hama penyakit langsung beli pestisida. Pestisida mahal, Bapak Ibu semuanya. Dengan mahalnya berarti analisa usaha tani kita atau biaya usaha tani kita akan mahal. Kalau mahal berarti harga kita mahal. Apa itu, daya saing kita turun, ya. Jadi kita menyuarakan pakailah likat kuning dulu kalau ada yang terbang-terbang, lalat-lalat yang atau kutu yang membawa vektor, ya, itu kita pakai likat kuning, kita bisa pakai light trap, ya, ini semuanya ramah lingkungan. Kemudian minggu lalu kita membicarakan PGPR, cara membuatnya, itu juga ramah lingkungan, bahan pengendali. Kemudian bunga-bunga di setiap usaha budidaya hortikultura itu untuk menarik serangga, ya,
agar tidak mengganggu tanaman utama, tapi dia cukup menikmati bunga-bunga. Jadi itu tanaman refugia. Ini yang selalu kita suarakan. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh gerakan yang kita lakukan di daerah, di lokasi-lokasi sentra hortikultura. Ini di pertanaman cabai, kita pasang di situ likat kuning, kita ajarkan petaninya bagaimana membuat PGPR, bagaimana membuat trichoderma, ya. Kemudian kita terapkan bersama-sama, kemudian kita catat hasilnya, kita diskusikan dengan petani. Inilah gerakan di lapangan yang langsung untuk peningkatan kapasitas petani untuk pengelolaan OPT ramah lingkungan. Dimulai dengan sosialisasi, kemudian kita mengajarkan melakukan BIMTEK bagaimana pencegahan secara preemptif, ya, kita lebih baik preemptif daripada kuratif. Kemudian dilakukan, harus dilakukan serempak di wilayah luas, harus berkesinambungan pengelolaan OPT itu secara lama lingkungan. Ini contoh saja Bapak apa yang kita lakukan, Bapak Ibu semua. Semoga kalau sudah dilakukan ini semua petani semakin menyadari. Kepada teman-teman saya POPT jangan bosan-bosan ya. Pak POPT semuanya, kalau kita tinggal ntar petaninya balik lagi konvensional nyemprot-nyemprot dengan pestisida kimia. Itu kita tidak ingin. Jadi oleh karena itu pembinaan, pengawalan ini harus terus dilakukan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini salah satunya yang kita akan bicara. Bapak Ibu, minggu depan, Kamis depan kita akan mengangkat area white management. Jadi catat ya Bapak Ibu, Kamis depan kita akan membicarakan, berdiskusi mengenai pengelolaan OPT area white management khususnya pada lalat buah ya untuk Kamis minggu depan. Ini salah satu yang kita kerjakan, bagaimana pengelolaan OPT ramah lingkungan skala luas pada salak di Sleman. Ya, di situ harus ada komitmen Pemda, kesadaran petani, dukungan masyarakat, gerakan masyarakat. Jadi pengendalian OPT itu sudah harus kita perkenalkan kepada anak-anak SD. Sehingga anak-anak SD di Sleman yang luasan salaknya itu luas sekali, ya, tidak ada rumah yang tidak punya salak, itu anak-anak bisa membantu bapak, bapak-bapaknya meletakkan botol-botol aqua yang di dalamnya sudah ada perang. Gitu ya. Jadi itu kita gerakkan anak-anak SD menyadari bahwa sumber ekonomi kabupaten mereka, sumber ekonomi desa mereka adalah salak. Oleh karena itu mereka harus konsen sejak kecil sudah mengetahui apa yang harus dilakukan membantu pertanian salak mereka yang merupakan sumber ekonomi keluarga. Jadi di situ disosialisasikan di sekolah-sekolah, kemudian dinas-dinas pertanian, teman-teman dinas pertanian juga turut ya mengajari anak-anak SD, SMP, SMA sehingga mereka menyadari apa yang harus bisa mereka bantu untuk pertanian Indonesia. Lanjut. Nah, ini pengalaman kita juga melakukan AWM pada manggis ya, OPT-nya itu semut sama kutu putih di Tasikmalaya sudah kita lakukan, di Tabanan Bali juga sudah kita lakukan. Kemudian juga ada kanker batang pada buah naga, sudah kita lakukan. Inilah yang kita lakukan untuk pengendalian skala luas. Contoh-contoh pilot model yang kiranya bisa terus dilakukan ke tahun depan, tahun-tahun berikutnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu SLPHT yang sekarang kita bilang PPHT. Ini pembelajaran 10 kali pertemuan, ya, dimulai dengan sosialisasi, pembelajaran bagaimana secara teori, bagaimana secara praktek di lapang ya dalam satu musim. Jadi ini karena COVID kegiatan-kegiatan ini banyak terkendala ya, mudah-mudahan dengan era new normal ya, era new normal ini sudah bisa dilakukan dengan pakai masker, tetap jaga jarak, tetap mengikuti SOP COVID ya. Bapak Ibu teman-teman saya di BPTPH barangkali sudah bisa kita mulai kegiatan PPHT-nya dengan tetap memperhatikan mengikuti SOP bekerja selama pandemi COVID-19. Baik, lanjut. Nah, ini juga salah satunya ya gerakan-gerakan kita ramah lingkungan langsung di lapangan. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu kembali lagi sebentar Mas, kembali lagi. Nah, ini kalau kita sudah melakukan BIMTEK PPHT, ini akan dilanjut tahun berikutnya. Jadi ini merupakan suatu paket
tahun ini ikut PPHT, tahun depan petaninya otomatis langsung masuk ke SLGAP. Jadi tujuannya mendapatkan produk Prima 3, bersertifikat Prima 3. Jadi ini semuanya ujung-ujungnya adalah mutu daya saing, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman BPTPH kalau sudah melakukan PPHT dicatat, itu akan kita masukkan untuk SL di tahun berikutnya. SLGAP maksud saya. Baik, lanjut. Nah, yang paling penting dari pada penerapan pengelolaan OPT ramah lingkungan adalah kelembagaan. Ya, kelembagaan. Kita punya apa? Kita di pusat, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita punya tangan, punya teman kerja kita di lapang. Ya, siapa itu? Dinas Pertanian, khususnya BPTPH. Ya, BPTPH, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kita ada di 34 provinsi Bapak Ibu semua. Kami mohon teman-teman dari universitas bisa memanfaatkan BPTPH kita. Bisa bekerja sama dengan BPTPH kita. BPTPH itu punya laboratorium lengkap loh Bapak Ibu. Untuk melihatama penyakit, melakukan identifikasi, bagaimana mengendalikan OPT secara lama lingkungan. Ilmunya ada di situ, mari sama-sama dengan universitas, saya mendorong, mensupport universitas bekerja sama dengan BPTPH untuk membantu kita untuk menyuarakan, menerapkan ramah lingkungan. Kemudian di BPTPH itu ada lab-lab laboratorium, ya, ada agen hayat, laboratorium agen hayati, ada lab pestisida lengkap, ya, silakan dipergunakan oleh mahasiswa, oleh teman-teman apa dari universitas. Kemudian kita juga punya klinik pengelolaan hama terpadu. Nah, ini biasanya milik petani, ya, milik kelompok tani, milik gapoktan, ya. Kemudian juga dengan sebutan lain ada pos pelayanan agen hayati, ada regu pengendali tanaman RPT, ini tumbuh dari petani yang sudah menyadari bagaimana pentingnya pengendalian ramah lingkungan. Jadi inilah pasukan kita di lapang, sehingga kami di Kementerian Pertanian tinggal kotak di lapang, ya, kami bekerja sama untuk melakukan penerapan pengelolaan OPT ramah lingkungan. Kemudian yang tadi juga pembinaan desa organik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu dari kelembagaan tadi kita punya banyak, ya. Kita punya UPTD BPTPH, ya, punya dinas di bawah Dinas Pertanian di 32 provinsi. Kemudian kita juga punya laboratorium agen hayati, ya, itu ada 108 unit, ada klinik PHT milik petani ada 306 unit di seluruh Indonesia tersebar. Nah, petugas yang paling saya sayangi itu POPT namanya. Jadi POPT itu petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan, ya. Jadi ada 3.851, ada PNS, ada THL. Ya, inilah ujung tombak kita mengawal pengelolaan OPT ramah lingkungan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya sepintas saja yang akan kita bahas tuntas di hari ini adalah atraktan. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu atraktan, ya, oleh Pak Made, ya, Bu Wita, ya. Manfaatnya apa, ya? Ada yang sudah dijual komersial. Nah, yang saya ingin adalah mendorong petani untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita secara alami. Bisa membuat atraktan sendiri untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya. Biar apa? Biar lebih murah ramah lingkungan, ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya yang akan dipraktekkan hari ini, ya Bu Wita, ya, itu adalah atraktan membuat sendiri. Sehingga nanti kita semua belajar, ya. Baik, ada satu lagi, lanjut. Nah, satu lagi feromon, ya, feromon seks. Ini juga sudah dijual bebas. Tapi bagaimana menerapkannya? Apa manfaatnya? Itu akan dibahas juga nanti oleh Pak Juniawan, ya, Pak Juniawan. Pak Made, ya, tadi yang atraktan tadi Pak Juniawan, mohon maaf, ya, yang feromon seks ini oleh Pak Made, ya, nanti dibahas tuntas. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, kita bekerja pengelolaan OPT ramah lingkungan itu ada dasar hukumnya. Kita punya Undang-Undang nomor 13 tentang hortikultura, punya Undang-Undang nomor 20 tentang sistem budidaya berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Ada PP nomor 6 tentang perlindungan tanaman. Kemudian ada Kepmentan 887 tentang pedoman pengendalian OPT. Ada Permentan 43 tentang pendaftaran pestisida. Nah, di dalam pendaftaran pestisida ini ada kemudahan-kemudahan untuk pendaftaran pestisida alami, ya. Kemudian juga ada Kepmentan tentang kriteria teknis pendaftaran pestisida. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini tidak saya jelaskan, tapi kalau Bapak Ibu ingin mendaftar pestisida alami,
itu ada kemudahan-kemudahannya. Misalnya pestisida alami itu ada apa saja? Pestisida biologi, ada metabolit, ada mineral, ya. Lanjut. Kemudian ada di Kementan, ini hasil uji mutu pestisida dengan bahan aktif biologi minimal SNI-nya 1x10^6 untuk padatan maupun larutan, ya. Kemudian untuk pestisida biologi ada beberapa yang sudah memiliki SNI, misalnya Beveria basiana, Metarhizium anisophiliae, dan Trichoderma. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kemudahan yang tadi saya sebutkan, ya, salah satunya tidak memerlukan hasil lapor. Ini untuk pestisida alami, ya, Bapak Ibu, tidak memerlukan hasil laporan uji toksisitas, uji resistensi, dan uji antagonis. Kemudian yang belum memiliki bisa menggunakan 10x6 tadi atau sesuai dengan klaim pemohon. Kemudian uji efikasi hanya dilakukan satu unit atau satu lokasi. Ya, jadi monggo yang mau mendaftar kita dorong pestisida-pestisida alami itu sudah diatur untuk lebih memudahkan pendaftarannya sehingga bisa dijual secara komersial, secara legal. Lanjut. Nah, Bapak Ibu demikian yang saya sampaikan. Mari kita berdiskusi untuk menambah informasi, menambah pengetahuan kita. Manfaatkan narasumber yang ada pada hari ini untuk ilmu pengetahuan kita semua. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada keynote speech kita, Direktur Pelindungan Hortikultura. Marilah kita beri aplaus kepada Ibu Yanti. Sesi selanjutnya itu presentasi oleh pembicara pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Andi Trisyono, MSc, PhD, yang merupakan guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan topik pengendalian OPT skala luas dan ramah lingkungan. Kepada Bapak Profesor Andi Trisyono kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dan Ibu Direktur Pelindungan Hortikultura dan Bapak-Ibu di Direktorat Pelindungan Hortikultura yang kami hormati. Kesempatan ini saya kira kesempatan yang baik karena pemirsanya sangat banyak, gitu ya, hampir 1.000. Belum yang di YouTube seperti yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya. Saya akan memulai saja bahwa saya akan mencoba share dari saya. Nanti kalau misalkan trouble kami mohon bantuannya dari sana. Tapi coba saya share. Kelihatan nggak ya, Bu? Apakah slide saya kelihatan? Enggak, belum Pak Andi. Belum. Belum. Oke, saya coba lagi. Belum juga Bu? Belum Pak. Wih. Macet. Ini macet lah ya ini Pak. Oke, saya coba lagi. Belum juga? Belum Pak Andi. Apa dibantu dari situ? Ya, coba dibantu dari situ aja Bu. Enggak tahu ini kok problem. Ya, kalau bisa dibantu dari situ. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sudah cek bisa tapi oke. Sudah kelihatan semuanya Bapak Ibu? Guys, terima kasih Ibu atas bantuannya untuk apa tampilan di screen-nya. Jadi yang topik yang diminta ke saya adalah konsep pengelolaan OPT skala lanskap dan ramah lingkungan. Terus saja, Bu. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, mengapa
skala lanskap atau hamparan, gitu ya. Dan nanti saya akan memberikan beberapa informasi dari lapangan, bukan secara teoritis ya. Teoritis bukunya banyak, sangat banyak, tetapi saya ambilkan fakta di lapangan dan kemudian itu menjadi bagian penjelasan sebagian kecil saja mengapa kita perlu pendekatan yang apa lebih luas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah strategi utamanya apa, dan yang ketiga nanti saya akan membicarakan beberapa contoh sukses di dalam penerapan apa pengelolaan amas skala luas baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Next please. Nah, jadi ini gambaran yang mungkin sangat tipikal Bapak-Ibu lihat mungkin di daerah, kalau di Jawa Tengah ya di Brebes mungkin, di Jawa Timur mungkin di Nganjuk, kalau di Jogja mungkin ya di daerah Bantul gitu ya. Pandangan yang sangat luas, monokultur dan sebagainya. Dan ada beberapa contoh slide berikutnya yang nanti saya akan berbicara mengenai apa bawang merah ini. Dan bawang merah saya kira seperti yang disebutkan oleh Ibu Direktur tadi merupakan satu komoditas yang penting dan itu menjadi prioritas gitu ya. Dan permasalahannya juga cukup pelik dan cukup banyak yang kemudian nanti mungkin kita perlu membutuhkan pemikiran-pemikiran baru keluar dari apa yang apa selama ini kita coba sudah lakukan. Terus. Nah, ini data yang kami punyai sudah cukup lama, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, tetapi ada hal yang sangat menarik. Ini kami melakukan penelitian di Bantul, di satu lahan yang sama selama hampir 7 bulan, dan dipasang feromon yang sama pada tempat yang sama. Jadi kalau dilihat pada kolom kedua, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa di situ tanamannya dimulai dari cabai, padi, kemudian ada beras sebentar, dan bawang merah. Dan yang mau coba kita tangkap adalah Spodoptera exigua. Dan kolom yang paling kanan, Bapak-Ibu bisa, Tirsani bisa dilihat bahwa yang pada saat cabai kita hanya menangkap 10 ngengat per 10 trap per minggu. Kemudian 55, 31. Tapi kemudian pada saat bawang merah sudah hadir di lapangan, maka tangkapannya meningkat dengan tajam yaitu 140 ngengat jantan tertangkap di dalam trap selama satu minggu. Terus, Bu. Nah, maka kalau dari data itu bisa kita bertanya pada diri kita sendiri gitu ya, atau pada semua, atau pada berbagai macam pihak gitu ya. Di mana sih sebetulnya Spodoptera exigua ini hidup saat tanaman bawang merah tidak ada di lapangan? Gitu ya. Dari pustaka memang banyak menyebutkan bahwa Spodoptera itu bisa hidup di berbagai macam tanaman, tapi pada kenyataannya tetap saja bawang merah itu menjadi host yang paling utama dan tidak mudah untuk menemukan Spodoptera exigua di luar tanaman bawang merah. Nah, maka kalau kemudian kita misalkan tahu di mana sih bahwa Spodoptera exigua ini ada pada saat bawang merah nggak ada, karena tadi data sebelumnya kan tetap ada karena tertangkap. Tetapi kita nggak tahu di mana tempatnya. Nah, maka pertanyaan kedua adalah, kalau seandainya kita bisa mengendalikan hama itu pada saat tanaman bawang merah tidak ada, pertanyaan subnya adalah apakah populasi awal bawang awal hama Spodoptera ini pada saat kita mulai menanam bawang merah akan lebih rendah dibandingkan jumlah tangkapan tadi. Jadi kita bayangkan kalau harapannya, logikanya, rasionalitasnya adalah kalau kita bisa mengendalikan sebelum bawang merah itu ada, maka pada saat kita menanam bawang merah, maka sumber inokulumnya atau sumber populasinya itu sudah turun lebih dulu. Maka tadi sudah disebutkan oleh Ibu Direktur bahwa mestinya kalau kita mau mengelola Spodoptera exigua, itu tidak hanya mengelola pada saat kita menanam bawang merah. Karena pada saat tanaman bawang merah enggak ada, Spodoptera juga ada di lapangan dan itu harus kita kelola. Nah inilah yang kemudian harus kita lihat secara konseptual prakteknya gimana, tetapi kita harus keluar dari kebiasaan kita yang hanya melihat pada saat musim tanam, dan kita tidak mencoba melihat dan melakukan sesuatu pada saat off-season. Terus. Nah, kalau tadi data sekitar 10 tahun yang lalu, ini data yang relatif lebih baru, ini mahasiswa yang baru saja lulus, dan masih sama Bapak-Ibu, bahwa pada waktu Ibu Ujiani ini melakukan pemerangkapan di lapangan selama satu tahun, ya fenomenanya fluktuasinya sama, bahwa tangkapan ngengat Spodoptera itu akan lebih tinggi pada saat tanaman bawang merah ada di lapangan, dan kemudian
menurun pada saat tanaman bawang merah tidak ada di lapangan. Dan finding yang berikutnya yang saya pikir related dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah bahwa tidak ditemukan parasitoid telur maupun larva meskipun ribuan telur larva itu sudah kita paparkan ke lapangan atau kita mengambil dari lapangan kita bawa ke lab untuk kemudian kita pelihara apakah ada parasitoid muncul atau tidak. Nah, maka ini yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Direktur bahwa apakah kemudian ini ada kaitannya dengan penggunaan pestisida yang tinggi pada tanaman bawang merah. Ya, yang kemudian menyebabkan parasitoid telurnya atau parasitoid yang lain enggak ada. Atau karena parasitoidnya enggak ada, hamanya selalu kemudian menjadi tinggi dan kemudian harus menggunakan pestisida. Nah, ini seperti telur dan ayam. Gitu kan? Tetapi apapun alasannya, apapun siklusnya, saya kira kita harus melakukan sesuatu untuk kemudian mengubah fenomena yang sekarang ini ada. Karena ini kami sudah melakukan review dari 10 tahun yang lalu, kemudian kami lakukan lagi, ternyata faktanya masih sama. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita nggak melakukan hal yang berbeda, saya kira 10 tahun kemudian mungkin akan masih tetap sama. Terus. Nah, ini juga data yang terbaru. Kami tahun 2008 melakukan hal yang sama, melakukan survei pada petani mengenai penggunaan pestisida. Dan apa yang kami dapatkan pada waktu 2008, bahwa petani bawang merah sebagian besar itu menyemprot 2, 3, atau bahkan 4 kali dalam satu minggu. Ini data penelitian mahasiswa yang baru saja lulus juga. 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Masih sama, bahwa sebagian besar petani itu melakukan penyemprotan pestisida dengan frekuensi 2 sampai 3 kali per minggu, dan sebagian besar itu tanpa rotasi. 10 tahun, kejadiannya masih sama. Dan ini yang harus kita pikirkan, supaya 10 tahun kemudian, kalau kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda mulai sekarang, maka kemungkinan akan kita dapatkan hal yang sama. Terus. Next, please. Nah, ini saya tidak mengambil dari hortikultura karena kebetulan slide yang saya temukan yang pas itu dengan misinya adalah ini gitu ya. Tapi kita lihat dua hama yang lain ini misalkan. Kita baru saja menerima hama baru Vola Mealworm, gitu kan? Yang itu bisa migrasi dari Amerika ke Afrika kemudian ke Asia dan kemudian ke Asia Tenggara akhirnya sampai di Indonesia. Long migration. Dan ini akan diduga kalau berdasarkan data-data yang sekarang migrasinya tidak hanya sekali, tapi nanti kemungkinan setiap tahun kita akan memperoleh populasi baru dari mana datangnya itu sangat tergantung. What can we do dengan kayak-kayak begini ini kan? Bahwa kemudian setiap tahun akan ada populasi baru, mungkin dengan genetik background yang berbeda, dengan karakter resistensi yang berbeda, dan sebagainya. Nah kalau kita belajar dari warung coklat, kejadian seperti di gambar ini sangat mudah untuk ditemukan di lapangan. Ada satu petak yang overburn, petak sebelahnya itu masih hijau, tetapi kemudian yang overburn didiamkan. Saya yakin kalau ditanya, alasannya reasonable. Kenapa didiamkan? Ya karena sudah nggak panen, mau diapain. Tetapi kemudian kalau kita dari sisi perlindungan tanaman, kita tahu betul bahwa warung coklat yang kemudian hidup di tanaman yang sudah tidak layak lagi, maka akan melakukan migrasi ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu kalau pengendalian hanya dilakukan berdasarkan pada petak, by petak, maka nampaknya tidak akan long lasting, tidak akan berkelanjutan, dan tidak akan memberikan dampak yang luas. Nah, ini dari beberapa poin yang kemudian semoga Bapak-Ibu kemudian sudah bisa menangkap kenapa ya kemudian pengendalian itu harus dilakukan dalam hamparan. Kenapa harus dalam skala luas? Dan kenapa tidak boleh hanya pada saat musim tanam saja kita mulai memikirkannya. Tetapi harus dipikirkan all year round dalam waktu satu tahun dengan siklus yang panjang. Baru nanti saya pikir dampaknya akan kelihatan yang nanti Bapak-Ibu pirsani, Bapak-Ibu lihat pada slide-slide berikutnya. Terus. Nah, strateginya apa? Saya menggambarkan dengan apa gambar yang simpel saja Bapak-Ibu. Yang hijau ini adalah peningkatan layanan ekosistem. Ini maksudnya adalah bahwa kita usahakan, kita tingkatkan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan ini supaya kemudian ekosistem itu menjadi lebih sehat dan kemudian layanan ekosistem diantaranya parasitoid, predator yang tadinya mungkin kalau bawang merah nggak ada, someday, one day, maka kemudian kita akan bisa menemukan parasitoid, gitu kan. Nanti juga bisa dengan misalkan refugia dan sebagainya. Tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan layanan ekosistem. Sehingga teknologi apapun yang akan kita pilih,
maka muaranya pertanyaannya adalah kira-kira membantu enggak terhadap layanan ekosistem itu. Itu yang saya kira di sisi hijau. Nah, yang di sisi merah ini adalah pengendalian yang berisiko bagi kesehatan lingkungan dan manusia, itu harus sebisa mungkin kita turunkan, kita turunkan, kita turunkan. Maka kemudian gambar panahnya satu naik, satu bawah. Itu strateginya, simpelnya adalah seperti itu. Monggo, terus. Nah, ini contoh sukses. Ya, pengelolaan hama dalam skala luas dengan berbagai macam teknologi yang berbeda. Mungkin nanti Madi akan membicarakan mengenai seks feromon, Pak Junarman akan memberikan atraktan, dan nanti beberapa itu ada yang lain yang dari gambar yang kami punya. Ini misalnya penelitian kami tahun 2010 dengan menggunakan mating disruption. Ya, mating disruption yang saya kasih tanda panah, itu adalah sebetulnya kawat, tetapi kawat ini kalau ditaruh di lapangan, maka kemudian senyawa seks feromonnya itu akan merilis, akan dikeluarkan pelan-pelan. Nah, sehingga di udara itu akan mengandung seks feromon yang sangat tinggi, dan itu akan mengacaukan serengat ngengat Spodoptera exigua jantan itu kacau di dalam menemukan serangga betinanya. Maka kemudian mating tidak terjadi. Oleh karena itu yang kemudian disebut sebagai mating disruption. Gitu ya. Ini sudah kami coba di Bantul waktu itu, berapa luas lahan yang digunakan, minimum teknologi ini mensyaratkan adalah 3 hektar. Jadi kalau misalkan hanya 100 meter persegi atau 1000 meter persegi, maka tidak akan efektif. Tetapi minimum adalah 3 hektar baru akan memberikan dampak yang mungkin kita harapkan. Terus, Ibu. Nah, ini gambarnya. Mungkin di gambar yang agak kiri ruwet, Bapak-Ibu, tetapi bisa dilihat di yang tabel saja lah. Itu gambar yang sudah saya coba untuk saya ekstrak untuk memudahkan. Jadi di tabelnya kami memasang di 3 desa waktu itu, Dusun Sono, Depok, dan Sanden, semuanya di Bantul. MD itu adalah petak 3 hektar yang kami kemudian perlakukan dengan mating disruption. Yang kontrol itu hanya kami pasangi perangkap dan tidak ada perlakuan apa-apa. Bapak-Ibu bisa melihat seberapa banyak bedanya ngengat jantan yang tertangkap. Ini dari ngengat jantannya. Dan kalau nanti dilihat datanya, tingkat kerusakannya, ya akan relevan dengan ini, bahwa kerusakan tanaman bawang merah pada petak MD itu lebih rendah dibandingkan pada petak kontrol. Nah, sekarang Bapak-Ibu bayangkan, memang teknologi ini tidak membunuh, karena hanya mengusir saja. Sehingga ada kemungkinan bahwa ngengat-ngengat jantan itu akan pergi ke tanaman bawang merah yang lain. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kalau kita menggunakan teknologi ini karena tidak mematikan, gitu nggih. Tetapi sekali lagi bahwa meskipun itu tidak mematikan, ini hanya akan bekerja efektif kalau lahannya minimum 3 hektar. Dan 3 hektar itu juga bentuknya kalau bisa bujur sangkar, bukan 4 persegi panjang yang sempit tapi memanjang, itu juga tidak akan efektif. Gitu. Dan percobaan yang sama ini sudah kami coba di Nganjuk mungkin beberapa tahun yang lalu menggunakan produknya Pak Made dengan 100 perangkap per hektar, itu cukup efektif untuk mengendalikan. Gitu. Jadi saya kira teknologi ini sudah proven, sudah bisa dilakukan. Kalau kita bisa 100 hektar, mengapa tidak 100 hektar? Tapi ini adalah paling tidak minimum 3 hektar baru teknologi ini bisa bekerja. Terus. Nah, ini juga mungkin minggu depan akan dibicarakan kalau menurut informasi dari Bu Direktur bahwa minggu depan akan membicarakan topiknya adalah area white space management. Ini data yang sudah lama dan sekarang juga sedang berlangsung di daerah Indramayu mengenai fruit flies ini, dan Bapak-Ibu bisa lihat di gambar ini bahwa gambar yang hijau, grafik yang hijau itu adalah yang petak kontrol, sedangkan yang biru dan yang merah ini adalah petak yang diperlakukan. Dan bisa dilihat perbedaan tingkat populasi yang tertangkap. Ya. Teknologi yang dipilih apa? Kombinasi ini Bapak-Ibu, menggunakan perangkap, menggunakan umpan, menggunakan insektisida dengan perlakuan terbatas, artinya pestisidanya digunakan untuk mencelupkan kayu dan kemudian digantungkan yang sudah dicampuri dengan atraktan dan feromon, atau kalau melakukan penyemprotan, penyemprotannya itu spot. Gitu ya. Ini juga sudah akan mereduksi penggunaan pestisida dan juga sanitasi. Berapa waktunya lamanya? 4 tahun, 5 tahun Bapak-Ibu. Baru akan kelihatan dampaknya. Tetapi bisa dipirsani, bisa dilihat bahwa ini jangkauannya berapa? Ratusan hektar gitu. Nah, ini tentunya pertanyaannya adalah lo petani kita kan petani yang dengan kepemilikan rendah. Nah, itu nanti perlu social engineering. Bagaimana menggerakkan petani yang bersama-sama kemudian bisa melakukan
apa gerakan yang bersama ini. Seperti yang disampaikan Ibu Direktur tadi mengenai kelembagaan, ini harus penting dan punya peranan yang sangat penting untuk menentukan sukses tidaknya skala luas, karena kepemilikan lahan yang ada itu adalah relatively small. Monggo, terus. Nah, ini sama, ini misalkan pola mealworm yang baru saja, dan ini nanti bisa masuk tanaman pangan, bisa masuk tanaman hortikultura. Saya kira kalau gambarnya terus saja, Bu, saya lihatkan teknologinya misalkan. Terus saja. Nah, ini Bapak-Ibu sebelumnya. Sebelumnya, Bu, slide sebelumnya. Atau Mas. Nah, jadi saya kira sangat kelihatan sekali, lupakan mengenai labelnya, karena ini label company ya. Tetapi ini adalah, saya ambil foto di Vietnam, Hanoi tahun kemarin. Yang kiri ini adalah tanaman jagung biasa, hibrida. Yang kanan ini adalah tanaman jagung transgenik. Yang kemudian yang kiri itu losah lase atau sangat rusak karena volamewom, yang sebelah kanan itu sangat bersih. Nah, ini sudah merupakan teknologi, dan kalau ini misalkan kita masuk menggunakan ini sebagai varietas yang tahan, maka teknologi ini sebetulnya sangat mudah karena petani tinggal menanam dan sebagainya. Itu lepas dari nanti pembicaraan mengenai transgenik itu diterima atau tidak. Tetapi ini adalah satu teknologi yang baru saja diterapkan ya, untuk hama baru yang baru saja masuk di Vietnam juga 2019. Nah, slide berikutnya itu saya akan menunjukkan untuk yang sudah periode yang sangat lama. Monggo. Saya yakin Bapak-Ibu mungkin sebagian sudah pernah melihat slide ini berkali-kali gitu ya. Kalau saya cerita mengenai apa pengendalian skala luas, ya ini contoh-contoh yang baik. Nanti ada contoh dari Indonesia dan tadi sebagian juga sudah ada. Ini adalah misalkan juga penggunaan teknologinya apa? Jagung transgenik yang tahan penggerek batang. Ini di Illinois di Amerika. Jadi kalau dilihat di gambar yang kiri, garis merah itu menunjukkan berapa sih populasinya pada waktu tanaman transgenik itu belum ada, itu sekitar 1,5 kali larva per batang. Dan petani di sana bisa menyemprot 2-3 kali selama satu musim untuk tanaman jagung. Tetapi begitu diperkenalkan tanaman transgenik dan ditanam secara luas pada tahun 96 sampai tahun 2007 datanya, maka populasinya seberapa? Nah, kalau di rata-rata saya berikan garis di situ adalah sekitar 1,5 larva per batang. Sehingga ada penurunan, bisa tunjuk dengan panah, bahwa ada penurunan sekitar 1 ekor per larva. Dan ini dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan penggunaan pestisida yang sangat signifikan. Tetapi sekali lagi bahwa ini skalanya luas dan secara terus-menerus. Itu saya kira dua kunci yang kemudian perlu kita pikirkan. Teknologinya apa? Nanti kita bisa pikirkan sesuai dengan ekosistemnya, sesuai dengan ketersediaannya, tetapi sesuai dengan yang disampaikan Ibu-ibu di depan tadi, bahwa whatever we choose, maka harus ramah terhadap lingkungan. Terus. Maaf Pak Andi, waktunya sudah habis. Apa perlu penambahan waktu? Saya kira mungkin tinggal 2 menit saja, Bu. 2-3 menit saya kira. Oke. Okay. Ini ceritanya sama, Bapak-Ibu. Hanya ini cerita warna coklat dengan varietas unggul tahan mereng. Garis merah itu untuk membantu Bapak-Ibu bahwa apa setelah kemudian PUTW ditanam secara luas, warna coklat kita juga semakin turun. Monggo. Terus, Bu. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan, saya kira penanaman refugia dan datanya pada gambar berikutnya, saya kira. Monggo, Ibu. Nah, ini yang paling atas, garis yang solid, yang tidak putus-putus, itu adalah tingkat parasitasi telur warna coklat. Sehingga ini menunjukkan bahwa kalau galengan atau pematang itu ditanami dengan apa tanaman-tanaman yang berbunga, maka tingkat parasitasi telur warna coklat itu lebih tinggi dibandingkan dengan petak-petak yang tidak ada tanaman refugianya. Nah, saya kira itu contoh-contoh baik dari Indonesia maupun dari apa Indonesia maupun dari luar negeri dengan berbagai macam teknologi. Terus, saya kira tinggal satu slide lagi mungkin. Nah, jadi pesannya ini, bahwa kalau kita memang kemudian mau menerapkan pendekatan ini dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya sampaikan, ini nanti akan berdampak luas dan tidak sesaat. Strateginya apa? Pertama dan utama adalah mengusahakan peningkatan layanan ekosistem. Dan apapun teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ramah lingkungan. Saya kira itu pesan sebagai untuk summary-nya di akhir apa diskusi saya. Terima kasih.
Dan apa sekali lagi selamat siang Bapak Ibu, matur nuwun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Andi. Marilah kita beri aplaus kepada Bapak Profesor Andi. Terima kasih, Pak. Bagi para peserta yang akan bertanya tentang materi yang disampaikan Pak Profesor Andi, bisa disampaikan melalui link yang ada tadi disampaikan saya pada saat pembacaan tata tertib. Selanjutnya yaitu sesi kedua, yaitu tentang feromon, manfaat, dan penerapannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Insinyur Imade Samudra MSC, yang merupakan peneliti madya di Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Kepada Bapak Made, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, selamat siang, Bu. Maaf, suara saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, halo? Pak. Kedengaran. Ya, okay. Terima kasih banyak. Ini kami juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kami. Selamat siang Bu Sekretaris Bu Retno. Kenal sekali karena beliau pernah menjadi Kepala BPATP di Bogor. Terus Bu Direktur Perlindungan juga. Selamat siang dengan staf-stafnya semua dan Bapak Profesor Andi, Pak Juniawan juga sebagai tim ini, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin semua yang kami cintai, semoga sehat walafiat semua dalam siang ini. Nah, kami ingin menyampaikan beberapa hasil kegiatan kami di lapangan, nah, terutama ini masalah feromon, karena kami, ya saya sendiri sebenarnya penelitiannya lebih fokus di feromon saja untuk pengendalian serangga hama. Dan memang sudah disampaikan tadi sama Bu Direktur bahwa kita lebih harus ramah lingkungan, berwawasan lingkungan, dan karena ini juga penggunaan insektisida sangat intensif sekali. Saya belum boleh ditunjukkan slide-nya, Bu. Halo. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Andi bahwa kita konsepnya itu adalah pengendalian hama penyakit berwawasan ramah lingkungan dengan konsep kita PHT. Jadi segala teknologi yang bisa kita aplikasikan yang lebih lebih efektif dan efisien kita cari. Nah, ini tentu dengan harapan dengan cara-cara pengendalian yang kita berikan ini nanti akan meningkatkan efisiensi dan dalam berproduksi, meningkatkan kesejahteraan petani, pendapatan petani, dan kesehatan produsen konsumen dan lingkungan juga. Nah, ini salah satu teknologi yang akhir-akhir ini banyak diterapkan itu adalah pemanfaatan senyawa-senyawa kimia yang dapat mempengaruhi perilaku, dan kita manfaatkan, kita memanipulasi behavior daripada serangga hama kita supaya terkendali. Nah, ini mungkin garis besarnya sudah sama dengan Profesor Andi, jadi sudah disampaikan tadi. Untuk selanjut berikutnya, Bu. Nah, berikutnya, next. Nah, mungkin para yang ikut dalam webinar ini latar belakangnya berbeda-beda, ada yang sudah paham sekali, ada yang masih belum kurang sering mendengar gitu. Nah, nanti ini kami sampaikan bahwa serangga itu memiliki sistem komunikasi secara kimia. Selain dia memiliki komunikasi, ada yang memiliki dengan suara dan sebagainya macam, tapi salah satunya dia memiliki sistem komunikasi secara kimia. Nah, senyawa-senyawa kimia yang membawa pesan ini kita sebut semiochemical, jadi senyawa pembawa pesan. Nah, ini kita sebut demikian. Ini dikelompokkan menjadi dua, feromon dan allelokemik. Allelokemik sebelah kiri itu feromon, sebelah kanan itu allelokemik. Nah, kalau feromon, nah itu senyawa kimia yang dikeluarkan oleh suatu individu yang mempengaruhi individu lain dalam satu spesies. Jadi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam satu spesies. Jadi ini bersifat spesies spesifik. Jadi spesifik untuk spesies itu. Itu feromona tergantung nanti behavior apa yang dia lakukan setelah menerima senyawa kimia ini.
bisa seksual, dia mau kawin, kopulasi atau kawin, terus bisa beragregasi, berkumpul, dan segala macamnya. Kalau alelokemik itu adalah senyawa kimia yang dikeluarkan oleh satu individu, mempengaruhi individu lain, tetapi beda spesies. Misalnya bau tanaman, terus nektar, dan segala-galanya. Sehingga mempengaruhi behaviornya. Nah, sebagian besar spesies serangga ini sangat tergantung dengan sinyal-sinyal kimia ini untuk meneruskan kehidupannya. Tanpa sinyal-sinyal kimia ini, mereka tidak bisa melangsungkan hidup. Misalnya mencari pasangannya untuk kawin, terus mencari tanaman inangnya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi sinyal-sinyal kimia ini sangat penting bagi mereka. Nah, hubungan dari sinyal-sinyal kimia inilah kita mau mengeksplorasi untuk dimanfaatkan untuk pengendalian serangga hama gitu. Terus Bu, terus berikutnya, halo. Di atasnya Bu. Mas apa Bu? sebelumnya. Nah, kok loncat dua? Mungkin ketukar kali ya. Satu lagi di bawahnya Bu. Satu lagi. Halo? Satu lagi. Nah, sekarang tadi senyawa-senyawa kimia, terutama feromon, ini dimanfaatkan untuk pengendalian serangga hama. Tadi Pak Profesor Andi juga sudah menyebutkan beberapa yang dipakai, baik sebagai atraktan maupun sebagai tadi mating disruption gitu. Nah, sampai saat ini pemanfaatan feromon ini satu untuk monitoring, mendeteksi apakah di daerah tersebut ada serangga target yang kita ingin ketahui, atau menentukan tingkat populasi serangga hama itu ada atau tidak. Tadi dibantu disebutkan dari awal sudah ada exigua. Nah, dari mana datangnya? Nah, kita bisa monitor dengan perangkap berperomon ini. Oh, sudah ada awal tanam, awal pengolahan tanah sudah ada. Jadi kita harus waspada. Tingginya berapa? Ini kalau masih rendah berarti masih aman. Kalau masih sudah tinggi berarti kita siap-siap gitu. Nah, kedua dipakai sebagai perangkap mass trapping, perangkap massa. Jadi ini digunakan untuk mengendalikan tingkat populasi supaya turun. Nah, ini kalau kita tagline-nya biasanya undang, tangkap, bunuh gitu. Jadi kita mengundang serangga-serangga dewasanya itu imagonya, terus kita tangkap dengan perangkap, terus kita bunuh dengan alat bunuhnya misalnya air atau lem itu. Jadi tujuannya itu mengurangi populasi populasi berikutnya akan turun. Nah, makanya nanti Pak Andi, Profesor Andi tadi sudah sebutkan bahwa sejak awal sudah ada. Nah, kalau bisa kita kendalikan di awal musim tanam, mungkin populasi berikutnya sudah akan ngedrop. Tapi kalau kita tidak kendalikan, dia akan naik terus. Nah, tadi sudah disampaikan juga, berikutnya itu adalah pengacau kawin. Kita mating disruption, confusing. Jadi dalam hal ini kalau misalnya bawang, Spodoptera exigua tadi, dia gagal menemukan pasangannya sehingga dia tidak akan bisa kawin dan tidak bisa menemukan meneruskan generasi berikutnya. Biasanya kalau kupu-kupu ini Noctuidae, kalau 3 hari 4 hari tidak kawin biasanya sudah loyo, jadi tidak akan kawin lagi gitu. Jadi harapan kita serangga kawin atau kopulasi itu akan turun. Satu lagi yaitu feromon digunakan sebagai atraktan, terus ditambah insektisida sebagai pembunuhnya. Biasanya untuk lanas biasanya kumbang, jadi ada lempengan dikasih feromon, serangganya datang, ada insektisidanya, kontak terus mati itunya. Terus sebelumnya Bu, slide sebelumnya ketukar tadi nih, slide sebelumnya Bu, halo. Faktor-faktor ini faktor-faktor yang kita harus perhatikan. Kalau kita ingin menggunakan perangkap berperomon, maka kita harus memperhatikan ini karena peromon sistem komunikasinya spesifik dan sangat sensitif. Jadi kita harus benar-benar mempelajari ini dari awal. Jadi kualitas karet peromon. Jadi kita
menggunakan karet peromon yang hitam kecil itu, nanti kualitasnya harus bagus. Terus jenis senyawanya, biasanya kalau peromon itu yang misalnya kalau eksigua itu betina yang produksi seks feromon, dia memiliki komponen senyawa seks feromon satu atau dua, kalau ini dua. Terus rasio, jadi senyawa A dan senyawa B, rasionya tidak boleh sembarangan. Jadi harus sama seperti virgin female, jadi perawannya. Nah ini juga rilisnya, kualitas dan laju pelepasannya ke udara dari karet feromon itu juga harus tertentu. Jadi tidak boleh terlalu sengit, artinya terlalu tajam, tidak boleh terlalu rendah. Jadi mirip dengan virgin female-nya. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan minyak nyong-nyong gitu. Kalau terlalu tinggi, ya, malah nggak bagus. Terlalu rendah, kurang gitu. Nah, terus penggunaan jenis alat perangkap. Jadi kita juga di bawah itu ada gambar-gambar perangkap macam-macam. Kita punya, di Indonesia sudah ada ini, dari water trap, sticky trap, delta trap, macam-macamnya ada. Kita pilih alat-alat perangkap yang kira-kira cocok untuk serangga target kita. Nah, satu lagi adalah letak. Jadi letak perangkap di atas habitat tanaman, berapa tinggi. Nah, itu ya kita juga harus pelajari, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu nempel di itu. Jadi tergantung behavior serangga target kita. Terus, Bu. Terus, nah ini sekarang. Nah ini itu mungkin secara umum. Nah, tadi sudah disampaikan juga Pak Andi, Profesor Andi sudah menyinggung juga. Ini kita lebih fokus ke bawang karena sudah banyak kegiatannya dan sudah ini. Spodoptera exigua ini memang ulat bawang yang sangat merusak dari rusak ringan sampai hancur sebenarnya tuh. Tapi rezekinya juga gitu. Jadi sampai kalau kebetulan pas dapat harga melambung ini pendapatan petani. Jadi ini kalau lihat di tadi sudah disampaikan di depan bahwa apa namanya untuk pengendalian ulat bawang terutama di Brebes dan sentra-sentra produksi bawang itu sangat tinggi sekali. Jadi hampir dua hari. Berikutnya Bu. Halo. Berikut. Ya ini seperti terlihat tadi gambar bahwa itu dua hari sekali penyemprotan sampai panen tuh bisa sampai 20 sampai 30 kali aplikasi insektisida. Insektisida pun kalau di Brebes itu sudah tidak tunggal lagi, itu sudah dicampur seperti di gambar tuh, campur 2 3 itu sudah biasa itu nyemprot dengan insektisida demikian. Nah, kenapa dua hari sekali dia semprot? Karena pada hari ketiga itu telur sudah akan netas. Netas masuk ke daun sudah di dalam jaringan, kalau disemprot insektisida sudah tidak akan efektif lagi. Jadi mereka berharap sebelum masuk ke jaringan daun itu sudah disemprot duluan. Sehingga tidak aneh kalau dua hari sekali dia semprot. Terus ada juga pengembangan light trap di mulai dari Nganjuk awalnya itu terus merambat ke Brebes. Nah ini memang light trap memang bisa juga menarik serangga, tapi serangga juga tidak spesifik, jadi serangga berguna juga parasitoid, predator, dan juga bahaya listrik, ada yang banyak meninggal karena sengat listrik. Ini mungkin bisa, tapi harus hati-hati ininya menggunakannya. Terus, Bu. Nah, tadi sudah disinggung pengendalian berdasarkan ambang pengendalian. Batas ambang pengendalian, jadi kita memang harus mengendalikan kalau populasi serangga sudah di atas ambang pengendalian. Nah, untuk ulat bawang, ini sudah ada sebenarnya ambang pengendaliannya. Slide berikutnya, Bu. Nah, ini sudah ada kajian untuk pengendalian ulat bawang, berapa ambang ekonominya, yaitu pertama berdasarkan kelompok telur, satu kelompok telur per 10 tanaman, atau intensitas serangan 5%. Jadi ini bisa baru kita kendalikan dengan apa namanya insektisida. Anjurannya demikian, mungkin sudah berubah bagaimana, tapi ini
rekan kami di Balitsa sudah mengkaji penggunaan feromon untuk pengendalian. Slide berikutnya, Bu. Halo. Ya. Jadi untuk pengendalian berdasarkan ambang tadi, satu kelompok telur per 10 tanaman, kerusakan 5%, ini bagi petani mungkin agak berat karena dia harus menghitung tanaman, menghitung apa namanya intensitas serangan 50 sampai 100 tanaman, mungkin nanti waktunya habis dia untuk mempelajari itu. Ya, sehingga kami dan Balitsa Bandung mencoba untuk melakukan apa namanya menentukan ambang ekonomi berdasarkan tangkapan kita. Berikutnya, Bu. Nah, ini sekedar perangkap sederhana yang berperomon. Nah, ini apa namanya karet karet hitam itu diresapi peromon tadi seperti kuantitas dan rasio tertentu. Nah, terus dipasang pada alat perangkap. Kami menggunakan alat perangkap yang sederhana dari toples. Di situ kelihatan dilubangi pinggirnya kiri kanannya. Terus peromon karet peromonnya ada di dalam. Di bawahnya itu perangkapnya itu air sabun. Jadi dipasang di lapangan. Terus pada ketinggian kira-kira 50 cm di atas permukaan tanah. Nah, nanti bau peromon di bawah ini terus dikejar sama betina, sama jantan. Ini karena aktifnya malam hari sehingga kupu-kupu biasanya datang pada malam hari. Terus, Bu. Nah, ini monitoring kebetulan dilakukan di Nrekang di Sulawesi. Nah, ini dengan peromon, dengan ambang ekonomi tadi satu kelompok telur per 10 tanaman atau 5, mana yang lebih bagus, mana yang lebih ini. Ternyata dengan penggunaan perangkap berperomon ini, kita bisa menentukan ambang ekonominya. Jadi kalau tangkapannya 10 ekor per perangkap per hari, itu sudah bisa kita kendalikan ininya. Nah, ini dipasangnya cuma 5 perangkap per hektar. Jadi petani tinggal ngecek aja perangkapnya ada klepernya nggak ada kupu-kupunya nggak. Kalau nggak ada, ya berarti nggak usah dikendalikan. Kalau ada, populasinya lebih besar dari 10 ekor, maka perlu dikendalikan. Nah, Pak Tony melaporkan bahwa penggunaan insektisida sudah bisa dikurangi 35% dan hasilnya tidak beda nyata antara lahan yang disemprot 2 kali seminggu dengan yang menggunakan ambang ekonomi. Nah, ini kan berita baik juga, jadi tidak perlu selalu menggunakan insektisida terus-terusan. Ini kita memang perlu sosialisasi ke petani ini nih, memang petani agak ini juga karena belum tahu. Terus Bu. Nah, itu tadi digunakan untuk monitoring populasi serangga hama. Terus kita kendalikan ambang ekonomi berdasarkan ambang ekonominya. Nah, ini yang kedua digunakan untuk perangkap massal. Nah, ini di Brebes, percobaan kami di Brebes. Nah, itu 14 sampai 20 trap per hektar. Sebenarnya pemasangan 7 hari setelah tanam, tapi lihat populasinya ternyata dari mulai ngolah tanah juga sudah ada, karena di seberang sana ada yang udah panen, ada ini Brebes memang waktu tanam bawangnya itu beragam sekali, jadi ada yang tanam, ada yang panen, jadi kita bisa ngatur ininya untuk mulai pemasangannya. Jadi ini kita pagari lahan kita dengan perangkap berperomon. Nah, nanti kita cek hasil tangkapannya berikutnya. Nah, ini satu malam kita bisa sampai 200 sampai 400 ekor per perangkap kita peroleh. Jadi itu yang toples warna hijau, terus ada lubang sampingnya, dan karet peromonnya yang berwarna abu-abu ya. Bukan orange. Itu bangke serangga jantannya tuh ada di pada bawah pada dasar toples itu penuh kayak laron. Berikutnya, Bu. Nah, ini tangkapan kita semalam 1 ember. Jadi ada per malam kita amati sampai ada yang 3.750 satu malam itu, 22 perangkap. Jadi tiap hari kita dapat panen jantan Spodoptereax buah 5 gagal ini. Jadi banyak sekali dapatnya.
Nah, saya yakin bukan dari pertanaman kami saja, itu datang dari berbagai dari penjuru ini, tergantung anginnya, itu datang ke situ masuk ke perangkap kami. Tapi nggak apa-apa, yang kami undang kan jantan. Jantan tidak bertelur, jadi nggak apa-apa bagi ini. Terus, Bu. Nah, ini di daerah Brebes, karena daerah Brebes itu endemik Spodoptera exigua, jadi dari mulai tanam itu populasinya sudah ada. Kita terus kedatangan yang merah itu terus kedatangan sangga jantan. Sampai akhir umur 47 hari itu masih ada. Jadi akhir-akhir baru berhabis. Memang di Brebes itu sudah sangat endemik sekali ininya, apa namanya? Ulat bawangnya, Spodoptera exiguanya, jadi dari mana-mana datang. Jadi kita selama pertanaman 2 bulan ini, waduh, tangkapannya luar biasa banyaknya. Ini daerah Brebes yang sangat endemik. Terus berikutnya, sebelumnya bu. Nah, ini tangkapan kami selama satu musim itu, kami berhasil menangkap hampir 110 ribu ekor jantan. Jadi kalau jantan ini bisa mengawinin betinanya 110 ribu juga, mungkin dengan rata-rata telurnya 500 per ekor, mungkin ada sekitar 5 juta, 10 juta larva yang nanti lahir kalau tidak kita tangkapi. Jadi bisa dibayangkan kerusakannya di mana. Nah, kebetulan memang Spodoptera exigua ini kawin hanya sekali, kopulasi hanya sekali, dan habis itu selesai, mati. Jadi tidak ada kawin sini, kawin sana gitu. Jadi bagus untuk pengendalian. Jadi kita tangkap dan kita bunuh. Terus, Bu. Nah, ini hasil-hasil kajian kita di beberapa, di Brebes, Cirebon, Nganjuk, Brebes lagi. Hasilnya dengan pengendalian ini cukup lumayan, jadi tidak berbeda nyata dengan yang 2 kali semprot. Tapi masih ada petani yang khawatir, jadi dia masih semprot juga, karena ya maklum modalnya besar, modal apa namanya, nanam bawangnya, dia mereka sudah takut. Tapi tua kelompok tani sampai nggak nyemprot juga, iya ada juga gitu, jadi masih beragam nih. Dan hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kalau kita hitung dari insektisida aja per hektar itu kita bisa selamatkan sekitar 4 juta, belum lagi biaya ngambilin daun rusak, ngambilin ulat muler istilahnya, itu belum kita perhitungkan. Terus, Bu. Nah, ini di kajian di Kabupaten Bima, sape ini kebetulan. Nah, kalau sape itu tidak terlalu endemik kayak di Brebes, jadi dia bareng-bareng itu biasanya tanam awal. Dan selesainya juga sekali dua kali dan bawang terus selesai. Nah, ini kita lihat dari tangkapan pertama kali itu sampai 700 ekor, terus berkurang sampai akhirnya 41 hari, 43 hari itu sudah rendah di bawah, sudah turun. Di Belo juga demikian. Jadi ini kalau tidak ada migrasi dari luar, biasanya lebih mudah pengendaliannya. Nah, ini yang biasanya sulit itu di tempat kita sudah dibunuhin di ini, ada migrasi dari luar, apalagi tanaman kita tuh bagus, hijau royo-royo gitu ya, pasti betinanya kan kadang-kadang akan datang ke tempat kita untuk bertelur, ini nalurinya serangga. Terus, Bu. Nah, tadi sudah ini catatan kami itu, tadi sudah Profesor Andi singgung juga itu, bagusnya memang aplikasinya skala luas bersama-sama. Jadi bersama-sama, barengan, jadi untuk pengendalian ininya akan lebih efektif dan lebih sian. Ya, beberapa kajian kita sebenarnya itu bagus, sudah efektif dan lebih mudah bagi petani untuk melakukan ininya. Nah, terus untuk daerah-daerah yang endemik dan non-endemik perlu kita bedakan ini. Jadi kalau yang non-endemik kita mungkin perlu ini dulu, monitoring dulu. Kalau yang udah endemik kita dari awal juga harus pasang itu ininya, karena populasinya tinggi sekali.
Jadi itu apa namanya? Kalau monitoring kita hanya menggunakan 5 trap per hektar, kalau udah mass trapping kita gunakan apa namanya? Sekitar 14 sampai 20 trap. Makin luas, makin sedikit kita perlu. Karena di sini sudah dipasang, di sini pasang. Tetangga di sebelah juga sudah pasang, jadi jantannya udah enggak tahu enggak akan nyoba lagi, jadi yang terdekat yang dicari. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Andi juga yang beliau sudah mencoba untuk mating disruption, sudah bagus hasilnya. Nah, ini sekarang tinggal kita aja nih dari Dirjen Horti ini untuk mengkomando. Mari kita lakukan bersama-sama gitu. Biasanya kalau kelompok taninya masih bagus, masih mau bersama-sama. Tapi kalau kelompok taninya kurang bagus, biasanya sendiri-sendiri. Jadi agak susah. Nah, mungkin nanti Dirjen Horti bisa mengkomando ininya di lapangan lebih bagus. Nah, berikutnya Bu. Nah, selain untuk Spodoptera exigua, kita juga sudah memformulasikan, sudah dilisensi produknya, sudah dikomersial untuk Perograyak, untuk Spodoptera litura. Jadi ini untuk litura kita tahu bahwa itu adalah hama polipagus di sayuran, di buah-buahan, di bunga juga, di kapas, di tembakau juga diserang. Nah, ini kita sudah punya produknya dan sudah bisa dipakai. Berikutnya Bu, ini juga kita berikutnya. Ini Perolanas kita juga punya. Nanti nggak tahu apa di hortikultura dipakai. Kalau untuk ekspor itu diminta untuk ini. Jadi kita sudah punya ininya, feromonnya dan bisa dipakai. Kalau ini di kebun kami grafik itu, kalau daerahnya tertutup dan tidak banyak migrasi, itu lebih mudah pengendaliannya, lebih cepat turunnya. Tapi kalau daerahnya terbuka, tidak skala luas, banyak yang juga yang datang dari luar, dari daerah yang tidak dia aplikasi. Terus berikutnya Bu, kami masih punya. Berikutnya, nah padi juga sudah ada, nanti kalau ini ada yang perlu, mungkin pendengar yang lain ada masalah dengan padi, penggerak padi kuning sudah ada. Terus Bu, untuk jagung juga sudah ada. Terus Bu, untuk jagung juga kita sudah punya, untuk jagung manis, dan ini terutama untuk jagung manis kan hortikultura juga. Di daerah-daerah jagung mungkin pendengar juga ada yang dari daerah mana, kalau ada masalah jagung silakan, kita juga sudah punya. Terus berikutnya Bu, nah ini sedang kami kembangkan, untuk Armigera, Helicoverpa Armigera, untuk ya ini hama yang pada cabe, pada tomat juga, pada kapas dan pada jagung juga. Ini sedang kita kembangkan, sudah diformulasikan, tinggal ngurus izinnya. Terus Bu, nah ini pada kubis, hama kubis Crocidolomia sudah kita formulasikan juga, hama kubis Croci ini. Apa namanya, ulat krok kubis ya disebutnya. Jadi kita sudah siap juga, tinggal menunggu proses pendaftaran saja. Dan satu lagi terakhir yang kami punya itu, terus Bu, nah untuk Plutella juga sudah ada, tinggal formalnya saja, untuk formal untuk bisa dipakai ininya, untuk dipakai oleh petani nanti, untuk kajiannya nanti kami nggak tahu karena pengurusan izin juga perlu waktu kelihatannya untuk itu. Dan terakhir, ya terima kasih, mungkin itu sudah terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, dan mohon maaf kalau ada yang salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan apabila perlu informasi lebih lanjut, mungkin bisa itu di email atau WA, bisa nanti dihubungin kami, hubungin saya terutama. Demikian Bu, terima kasih banyak atas waktunya, dan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan dengan ini banyak kolega lagi nanti kami di lapangan. Terima kasih, selamat siang.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Imade Samudra MSC. Kepada Bapak Made, kita beri aplaus. Terima kasih. Halo? 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 Ya, ya, sudah masuk, Bu. Selanjutnya, yaitu sesi ketiga, yaitu dari Bapak Dr. Juniawan SPMSI, yang merupakan Widya Iswara Ahli Madya di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, dengan topik atraktan, manfaat, penerapan, dan cara pembuatannya. Kepada Bapak Juniawan, kami persilahkan. Bapak dan Ibu peserta viral literasi pada hari ini, jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita, bisa disampaikan. Nanti kami akan menjawabnya melalui website Direktorat Perlindungan Hortikultura. Bapak dan Ibu bisa mengechatnya di chat sekarang di Zoom ini. Nanti pertanyaan yang belum sempat kami jawab, akan kami jawab melalui website Direktorat Perlindungan Hortikultura. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kepada Bapak Dr. Juniawan SPMSI, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Direktur yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan salam hormat ke Pak Andi dan Pak Ade. Kita dipertemukan di forum ini. Serta juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Petani Ketindan, Pak Insinyur Sumardi Nur yang sudah merespon acara ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman, dosen, Widya Iswara, pengamat UPT, kemudian penyuluh pertanian, para petani cabai, dan sebagainya. Jadi, Bu Direktur, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan mengenai lalat buah pada cabai, Ibu. Karena informasi yang saya terima, kita fokus pada lalat buah di cabai. Meskipun saya di Ketindan sudah punya beberapa hasil penelitian, termasuk di cabai itu untuk pengendalian virus kuning dan virus keriting. Alhamdulillah kami di Ketindan sudah bisa mengendalikan itu. Mungkin suatu ketika nanti kami bisa komunikasi dengan teman-teman di Direktorat Horti. Jadi Bapak Ibu silakan screen materi saya, Bu Mas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sambil menunggu ayah tayang, jadi materi saya hanya atraktan, ya, atraktan manfaat, kemudian cara membuat dan cara aplikasinya. Kalau secara teoritis tadi panjang lebar Prof. Andi dan Pak Made sudah menjelaskan, jadi saya ingin lebih kepada bagaimana membuat cara aplikasi dari atraktan itu. Atraktan sebenarnya kata kuncinya adalah sebuah pemikat, ya, jadi senyawa kimia yang bisa memikat kedatangan serangga. Nah, spesial di sini serangga yang kami maksud adalah serangga lalat buah, ya, lalat buah yang terdiri atas ada sekitar 89 spesies lalat buah yang kita kenal, baik Dacus dorsalis, Bactrocera dorsalis, Ferruginus, kemudian Dacusera carambola, banyak sekali jenisnya, atau juga Drosophila melanogaster. Jadi yang penting lalat buah, itu lalat buah itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Made bahwa lalat buah ini bisa kita tarik, bisa kita buat pemikatnya dengan menggunakan metil eugenol. Metil eugenol adalah turunan dari eugenol. Eugenol itu adalah senyawa kimia metabolik sekunder yang bisa kita ekstraksi, bisa kita dapatkan dari aneka jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi saya menyambut baik ini tekad dari Direktorat Horti untuk membuat sayur mayur kita yang kita konsumsi sehari-hari ini menjadi
bebas pestisida kimia, bebas residu pestisida kimia. Jadi ini sangat strategis karena itu sehari-hari kita makan itu, ya Bu Direktur. Kita makan sayur, kita makan buah sehari-hari kita makan itu. Nah, kalau ini tercemar oleh residu pestisida maka kita akan sangat berpengaruh terhadap kita sendiri sebagai konsumen, aplikatornya, lingkungan, termasuk juga generasi kita ke depan. Ini akan sangat vital pengaruhnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya hanya kepada lalat buah yang fokus pada hari ini, kami sudah menggunakan metil eugenol. Jadi metil eugenol itu kami ekstraksi dari selasih, ya, selasih. Selasih seperti ini, Bapak Ibu, ini tanamannya. Jadi selasih yang kami gunakan adalah, maaf, selasih yang seperti ini. Jadi dia punya bunga itu bercabang tiga, ya. Ini. Jadi beda-beda pengaruhnya, Pak Made. Beda-beda ya. Pengaruhnya dari setiap selasih tidak sama. Ini khusus kami menggunakan yang bercabang tiga seperti ini, Pak Made. Dan ya. Ini sangat sangat luar biasa pengaruhnya. Nanti ada videonya, ada hasil penelitian juga yang kebetulan penelitian saya ini kami lakukan pada bulan Januari, Pak Made, pada saat masuk musim hujan. Jadi karena ketika itu di kami di Ketindan, di komplek Ketindan itu seluas 4,7 hektar itu banyak sekali serangan lalat buah. Sampai mangga habis, belimbing habis itu ya. Cabai habis semua, Pak. Nah, ini kemudian saya coba melihat dinamika populasinya ternyata luar biasa, Pak Made. Ya, oke. Lihat selanjutnya. Baik, silakan. Nah, ini kira-kira seperti ini, Pak. Jadi ini di mangga. Bisa kita lihat di mangga. Jadi mangga yang diserang adalah mangga yang sudah matang, ya mau matang. Ya. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu untuk membedakan antara lalat betina dan lalat jantan gampang saja. Kalau yang lalat betina itu ada ovipositornya, nggih, ada ovipositornya yang tajam di abdomennya, di pantatnya itu. Nah itu akan menusukkan telurnya di sini. Ya, telur yang ditusukkan itu bisa antara 2 sampai 40 telur. Bisa bayangkan kalau satu buah mangga dititipin 10 telur saja, itu sudah selesai urusannya. Apalagi kalau di cabai, itu satu aja telur dititipkan itu petani apa pembeli sudah tidak mau lagi dengan cabai kita. Nah ini yang di Pare, Bapak dan Ibu. Ini Pare, ya. Pare ini ada sekitar 5 lebih di satu tempat. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang dilubangi oleh lalat buah. Ini di cabai, ya. Jadi sekali lagi gampang sekali. Ini kalau Bapak Ibu melihat ini ada strip kuning di bagian dorsal, makanya disebut dengan Bactrocera dorsalis karena di dorsalnya itu ada dua garis strip kuning. Seperti kalau kita pakai ransel itu isi ranselnya di depan, talinya di belakang, kayak begitu ya di bagian dorsalnya. Jadi ini khas, ya, khas dari Bactrocera dorsalis. Ini adalah lubangnya. Jadi ini adalah lubang serangannya. Nah, Bapak dan Ibu, para petani cabai dan semua yang mengikuti kegiatan ini, lubang ini pada musim hujan sangat potensial mendatangkan menjadi lubang masuknya bakteri, jamur dan bakteri. Spesial yang kita temukan pada cabai adalah anthracnose. Colletotrichum capsii atau Colletotrichum glosporiades. Ini jadi lubang masuknya ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian juga teman-teman sekalian, lalat buah ini juga bisa menjadi vektor atau pembawa dari bakteri Escherichia coli. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti ada mangga yang diserang oleh lalat buah, misalnya di sebelah kiri, sebelah kanannya masih sehat. Jangan karena eman-eman sebelah kirinya masih sehat, makan aja gitu ya. Jadi ternyata bahwa Escherichia coli yang dibawa oleh lalat buah ini bisa berada di buah ini. Sehingga lebih baik teman-teman untuk tidak mengkonsumsinya. Karena apalah artinya 5.000 harga, misalnya satu mangga harganya 5.000. Kemudian kalau ke dokter bisa sampai baru ketok pintu saja sudah 50.000. Ya, jadi udah rugi, lebih baik beli mangga yang sehat begitu, ya. Itu lanjut, Mas. Nah, oke. Jadi ini adalah cara membuatnya.
Jadi kami di Ketindan, Bapak dan Ibu, kami juga mengundang siapapun yang ingin magang untuk membuat ini, silakan datang ke Ketindan. Ya, kami terbuka untuk magang 1-2 hari. Ini kalau sekedar membuat atrakta ini setengah hari aja dapat ya. Jadi kami memang kami punya alat namanya destilasi ini, selasih ini. Jadi kita siapkan 5-10 kilogram, kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian nanti setelah itu setelah halus kita masukkan ke dalam dengki ini. Saya kira Mas Andi videonya ada ya Mas Andi? Videonya bisa disetelkan? Monggo kalau bisa. Bisa, kalau tidak bisa saya terangkan, tapi kalau bisa silakan. Oke, sip. Silakan. Baik. Pak, bisa ditayangkan. Silakan. Monggo. Ya, tidak ada suaranya ya, Mas Andi, tidak ada suaranya. Sebentar Pak, lagi diatur volume. Oke, sip. Oh ya, sudah. Menjadi atraktan atau penarik bagi lalat buah. Di lalat buah apabila mencium bau dari minyak selasih, maka dia akan tertarik dan dia akan datang ke situ. Adanya selasih akan membuat lalat buah terdeksek ke mendatangi perangkap, kemudian dia tidak akan datang ke tanaman cabai kita. Nah, ini salah satu cara untuk mengalihkan perhatian, konsentrasi atau keinginan dari lalat buah yang tadinya melakukan perkawinan dengan lalat betina karena terkalik oleh feromon seks dan disekin oleh lalat betina, kemudian dia mendatangi atau datang ke bunga selasih. Dengan dia datang ke bunga selasih, maka itu artinya tidak terjadi perkawinan dengan lalat betina. Kalau tidak terjadi perkawinan dengan lalat betina, berarti tidak ada telur yang dihasilkan. Kalau tidak ada telur yang dihasilkan, itu berarti tanaman cabai kita itu aman terhadap serangan dari lalat buah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mari kita lihat prosesnya secara tahap demi tahap ya. Jadi ini Mas Arief ya, dengan penemunya peralatannya. Jadi ini selasih dipotong-potong ya, kemudian menjadi daun seperti ini, ya. Daunnya ya, kemudian setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam tangki ya. Nah, ini tangkinya ya. Ini tangki ini kapasitasnya sekitar 10 kilo ya, maksimum 5-10 kilo. Kalau bisa dihaluskan kecil-kecil, maka dia bisa masuk 10 kilo. Nah, setelah 10 kilo dimasukkan, kemudian baru kemudian kita tambahkan air sampai dengan level yang ada di situ ya. Kemudian setelah air kita masukkan, ditutup semua ya, tidak boleh ada celah atau lubang sekecil apapun, karena kalau ada celah itu nanti akan keluar asap dari sini. Sehingga ini sudah dikunci dengan sangat bagus. Kemudian ini ada pengukur tekanan. Ya, kalau sudah tekanannya 2, maka nanti itu gas atau uap yang terbentuk ini akan masuk ke sini. Ya, coba dilihat. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Ini sudah menetes ya. Jadi menetes, bisa diperhatikan. Ya, itu adalah minyak dan residu yang dihasilkan dari penyulingan ini. Penyulingan baru sekitar 1 jam yang lalu, sekarang sudah kita bisa melihat bagaimana prosesnya. Nah, ini yang disebut dengan destilatornya ya,
distilator untuk mendinginkan gas yang terbentuk akibat pemanasan. Nah, di bawah sekali nanti kita ada tabung yang kita gunakan untuk panen. Jadi nanti akan hasil panennya di sini. Ya, kemudian kita biarkan selama semalam, nanti dia akan terpisah antara residu dengan minyaknya. Nah, ini minyak yang sudah dihasilkan, ya, ini minyaknya. Jadi dari satu botol ini isinya sekitar berapa ini 20 mili. Ini diperoleh dari satu kali penyulingan dengan kapasitas tangki sekitar 10 kg. Proses penyulingan ini akan berlangsung sekitar 4 jam. Ya, kemudian setelah 4 jam nanti akan airnya habis, kemudian proses penyulingan ini bisa kita anggap selesai. Dan penyulingan ini kita menggunakan pemanas dari gas, ya, dengan menggunakan gas 3 kg. Ya, terserah bisa saudara-saudara menggunakan yang 3 kg atau 11 kg atau bahkan menggunakan pemanas menggunakan kayu kalau memang masih ada kayu, atau seperti sekam atau ampas segar gaji dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu solusi yang bisa kita tawarkan agar Bapak Ibu bisa bertani dengan apa yang ada di lingkungan sendiri, tidak harus bergantung pada hasil-hasil pabrik atau hasil-hasil pengolahan yang menggunakan teknologi tinggi. Jadi teknologi ini sangat sederhana, bahkan prinsipnya hampir sama dengan ketika ibu-ibu masak nasi atau mengukus makanan dengan menggunakan dandang. Demikian, jika ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, bisa langsung menghubungi kami di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, bisa dikembalikan ke materinya Mas Andi. Di Bapak Ibu, itu yang sudah kita lakukan di Ketindan. Jadi apa namanya, dengan teknologi yang sangat sederhana, bahkan kalau tadi ada kita menggunakan distilasi, sebenarnya distilasi ini sama saja dengan kita menggunakan dandang, ya. Dandang. Jadi dandang di rumah-rumah itu bisa kita gunakan untuk membuat perangkap lalat dengan bahan dari daun dan bunga selasih. Lanjut, Mas. Nah, ini. Nah, jadi setelah kita buat, maka kita aplikasi. Jadi beberapa alat yang kita perlukan, ya, maaf, seperti ini, ya. Jadi ini adalah minyak selasih, ya, yang tadi ini, yang ini kita suling kemudian menghasilkan ini seperti tadi. Kemudian kita membuat alatnya seperti ini, itu ya seperti yang digantung. Jadi sederhana sekali. Kalau ada teman-teman yang membuat tidur, kalau tidur ternyata kurang efisien, ya, tidak banyak lalat yang tertangkap. Tapi kalau berdiri seperti ini ada banyak sekali. Nah, ini sudah ada lalat yang tertangkap. Kemudian kita buatkan lubang begini, ya. Jadi lubang begini bisa lubangnya itu dua, ya, kiri kanan atau satu. Ya, ada juga misalnya modifikasi, kita cukup membuat lubang kecil-kecil saja seperti ini. Ya, ini yang penting prinsipnya adalah karena atraktan atau minyak acir itu sifat volatil, maka dia harus keluar baunya, sehingga kemudian akan mengundang datangnya lalat buah. Kita ketahui bahwa lalat buah yang tertarik itu ada radius sekitar 700 meter. Betul tadi Pak Madi mengatakan, kita tidak tahu apakah itu lalat yang ada di tanaman kita atau di tanaman tetangga, kita tidak tahu, ya, tetapi yang datang itu berarti sudah kita menyelamatkan tanaman kita dan tanaman tetangga dari serangan lalat buah. Nah, kalau tadi Prof Adi mengatakan kita perlu dalam satu kawasan yang luas untuk kita melakukan pengendalian, maka ini sangat sederhana, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri
kemudian di petani membuat sendiri karena ini banyak sekali di mana-mana ya. Limbah gelas botol air mineral banyak sekali itu bisa kita gunakan ini. Jadi mungkin ada videonya ini Mas Andi, bisa dilihat videonya Mas. Ya, jadi saya kebetulan ini video ini tidak sengaja saya siapkan untuk acara ini, tetapi memang saya membuatnya ketika penelitian beberapa waktu yang lalu, Ibu Direktur. Ya, jadi ini saya membuat vlog untuk membuktikan betapa cepatnya lalat buah itu datang ketika kita sudah menggantung perangkap begini. Ya, jadi hanya dalam tempo sekitar 10 detik saja itu lalat buah sudah berdatangan ke perangkap kita. Nah, ini artinya bahwa dengan cara begini sangat efektif. Tadi Pak Mandi mengatakan kalau ada telurnya sekitar 500 sampai 1000, maka nah ini. Ini ya, jadi hanya dalam tempo 10 detik ya, teman-teman sekalian ini, Bapak Ibu, dalam tempo 10 detik kita sudah mampu mendatangkan sekitar 8 ekor lalat buah. Kalau 8 ekor lalat buah jantan datang, kemudian tadi sudah dihitung Pak Made, telur dari betina itu antara 500 sampai 1000, tapi ada juga mengatakan 1200 Pak Made, 1200 sampai 1300. Nah, ini artinya bahwa kalau kita menggagalkan perkawinan satu saja, itu berarti sudah ada sekian ribu ya larva yang tidak yang tidak dititipkan di tanaman sayur atau buah-buahan kita. Jadi kita sudah menyelamatkan sekian banyak buah-buahan hasil produksi pertanian kita. Lanjut Pak, nah ini slide ya ini. Jadi yang kedua kami coba dengan yang segar ya Pak Made, ada yang segar dan ada yang kering. Nah ternyata luar biasa Pak. Silakan yang kering Pak Andi, silakan yang perangkap yang kering. Jadi selasih yang kering sekali lagi. Selasih yang kering, yang penting kita sudah pernah memegang, maka kita akan dikejar oleh lalat. Ya, sampai kita masuk ke kamar pun dikejar. Nah, ini Pak, bayangkan ini ada begitu banyak lalat buah yang terperangkap masuk ke sini, ya sampai dengan ini hanya lalat buah semua, Bapak dan Ibu. Ada yang berterbangan, mungkin kurang bagus sinyal ya, sehingga tidak bisa tayang dengan bagus. Ini berterbangan banyak sekali lalat jantan, ya. Oke, dipercepat aja Mas Andi. Dipercepat, enggak? Oh, enggak. Oke, kalau gitu ganti ya. Silakan yang basah sekarang Mas Andi. Silakan ganti dengan yang selasih basah. Mungkin lebih menarik lagi kalau yang basah. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Prof. Andi maupun Pak Blimade ya, bahwa sinyal kimia yang dikirim oleh tanaman itu sangat mengundang datangnya lalat. Nah ini ya Bapak dan Ibu, ini terjadi begitu matahari terbit ya, jadi sekitar pukul 7 waktu Malang ya pagi. Selasih ya. Kita lihat ya. Bagaimana dinamikanya. Oke, okay. Cukup Mas Andi, cukup, anggap cukup ya. Jadi yang penting teman-teman sudah bisa melihat bahwa itu terjadi. Jadi sekali lagi selasih yang bunganya bercabang 3, nggih, bukan yang tidak bercabang. Ada juga yang ungu, ya itu bukannya itu. Nah ini hasilnya. Silakan yang tadi Pak Andi. Nah ini satu hari Pak Made kita bisa ya. Menangkap 6.609 ekor lalat jantan. Ini dari 18 botol perangkap seperti ini. Satu hari Pak. Yeah. Itu selama satu bulan kami mengamati. Kemudian pada hari kedua turun 2751. Pada hari keempat 3757. Kemudian berikutnya sampai pada satu bulan pada tanggal 13 bulan berikutnya. Ternyata populasi sangat turun. Dan sekarang ya kalau kemarin itu baru meletakkan 10 detik itu sudah bisa datang 8. Ini saya coba mulai dari tadi pagi. Ternyata yang datang baru satu Pak. Ini satu ekor. Ya. Artinya. Hewan maaf. Waktunya. Oh enggak. Baik. Itu ini beberapa slide. Silakan
Nah, ini ya, jadi yang saya taruh di apa namanya buah srikaya. Ya, ini banyak sekali Pak, Pak Made, Bu Direktur, bisa ya. Kita buat ya, lalat ini. Ya, nah ini seperti ini. Ini satu hari Pak ya, jadi jangan dengan dalam satu hari suka sebanyak ini, Pak, Pak Bu Made. Jadi luar biasa daya tangkapnya. Oke, ya. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada lain kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juniawan. Mari kita beri aplaus kepada Pak Juniawan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Berhubung pertanyaannya sangat banyak yang masuk kepada kami, kami ambil mungkin satu narasumber, satu pertanyaan. Pertama siap, ya. Untuk Pak Andi dari ini ada dari Polewali Mandar menyatakan bahwa petani itu pernah menyemprot formalin ke lahan untuk pengendalian hama. Apakah formalin di lahan bersifat residu ke tubuh atau terurai di tanah? Kemudian ada juga nih pertanyaan, maaf nih Pak Andi lagi. Ini ada berapa frekuensi penempatan mating disruption yang MD tadi, apakah bisa direfill dan apakah bisa digabung dengan pengendalian hayati? Kepada Pak Andi kami persilakan Pak untuk menjawab pertanyaannya. Nggih, matur nuwun Ibu. Untuk pertanyaan pertama formalin, waduh. Kalau bisa jangan digunakan Pak, formalin ini biasanya kan untuk pengawetan mayat, mayat gitu ya. Dan atau kalau untuk serangga, untuk praktikum memang digunakan untuk membunuh serangga. Jadi jangan sampai digunakan Pak, itu mungkin sesaat tidak kelihatan dampaknya, tetapi dalam jangka panjang saya kira tidak. Gitu. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, jangan digunakan lah menggunakan formalin. Saya kira masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk pengendalian hama. Kemudian yang mating disruption, kami pernah mencoba menggunakan 100 apa, perangkap di dalam 1 hektar bawang merah. Jadi kami coba produknya Pak apa, Dr. Made itu 100, 200, 300, 400, hasilnya sama saja. Ya, pilih saja yang 100 karena kemudian lebih murah kan gitu kan. Tapi itu untuk kepentingan mating disruption. Tentunya nanti kalau untuk kepentingannya adalah merangkap itu bisa lebih jarang seperti yang disampaikan Pak Made tadi, kalau kita mau merangkap, ya 1 hektar 5 saja cukup. Jadi tergantung approach yang mau kita gunakan apa. Nah, mating disruption itu bisa digunakan bersamaan dengan musuh alami. Jadi tidak, karena tadi juga Pak Made sudah menjelaskan bahwa ini adalah biasanya nanti spesies spesifik, dan kalau itu beda spesiesnya maka mungkin akan beda. Nah, kalau menggunakan perangkap, tadi juga Pak Made menyinggung, itu satu mahasiswa kami sudah melakukan mencoba melakukan partitioning mengenai kapan sih sebetulnya aktivitas hama dan aktivitas musuh alami yang ternyata beda. Jadi jam-jamnya itu beda, Pak. Frekuensinya beda. Sehingga sebetulnya kita bisa memainkan dengan menggunakan frekuensi apa atau kekuatan lampu yang berbeda dan menghidupkannya pada jam yang berbeda, maka kita bisa memaksimalkan untuk menangkap herbivoranya sementara meminimalkan tertangkapnya musuh alami. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andi. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Made. Ya, Bu. Untuk memperoleh feromon yang tadi ditayangkan oleh Pak Made, apakah masih terbatas hanya di Litbang saja atau ada di pasaran? Silakan, ya. Pak. Pertanyaannya banyak, kami kumpulkan yang banyak. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Laku, Pak Made. Produk ini sudah dilisensi, Bu. Sudah dilisensi. Sudah di sudah kemangi, halo tes bisa nggak sih Pak? Kami mendengar Pak. Halo ya, ya produk ini sudah di lisensi, sudah memperoleh izin edar, sudah ada mitra kami yang memasarkan, jadi bisa bisa nanti saya kontakkan ke dia, tapi jangan di sini nanti saya dikira promosi entar. sudah ada halo. Baik Pak Made. Sudah ada, sudah e-katalog juga sudah masuk, di e-katalog juga sudah masuk. Ya, baik Pak Made. Hai, ya Bu. Terima kasih Pak Made. Selanjutnya pertanyaan Pak Juniawan. Ya. Oh, Pak Juniawan, ya. Tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai atraktan, Pak? Suara Pak Juniawan. Pak, suaranya masih di mute, Pak. Pak Juniawan, Pak. Ya, ya, sip. Sudah, ya. Oke, mohon maaf. Saya pikir otomatis di mute tadi ya. Di unmute.
Jadi Ibu, di ketindahan itu kami ada yang bunganya tunggal, ada yang selasi ungu, ada yang bunganya tiga begini. Di yang tadi di video yang hidup itu adalah terjadi selasi yang mengerti apa cabang tiga begini. Kalau orang Sumbawa itu mengartikan ruku ya. Di sana jadi sayur. Di Lombok juga ini jadi sayur ya. Lalapan. Jadi lalapan Pak ya. Jadi banyak sebetulnya. Tapi di ketindahan juga banyak, kami punya banyak biji. Kalau ada teman-teman yang berminat untuk apa namanya mengaplikasi di lapangan, kami ada menyimpan bijinya banyak sekali. Ada ya mungkin sekitar setengah kiloan lah ya. Jadi Bapak Ibu, nah kalau yang berminat mau mencoba nanti kita kirimin ya 10-20 biji lah gitu ya. Kalau memang tidak ada di tempat itu. Tapi kalau ada silakan manfaatkan yang ada. Jadi itu nanti caranya Ibu supaya dia tetap berbunga, maka ketika sudah seperti ini dipotong pangkas ini ya. Pangkas kemudian bisa disuling atau bisa direbus untuk mendapatkan apa namanya minyak acirinya tadi itu, kemudian nanti akan bertunas lagi, berbunga lagi. Jadi dia bisa bertahun-tahun tidak mati ya. Dan perbanyakannya tidak cuma dengan biji, stek pun ya. Jadi ini kalau sudah warnanya coklat begini itu dipotong stek, dibuang daunnya, ditancap di polybag, dia tumbuh ya. Jadi mudah sekali tumbuhnya Bu, perbanyakannya sangat mudah. Demikian ya pertanyaannya ya. Selain selasih Pak, selain selasih, tanaman apa lagi yang bisa digunakan untuk membuat atraktan? Saya belum bisa jawab. Yang kami lakukan di ketindahan baru selasih Pak. Cuma selasih itu kan tadi ada bermacam-macam ya. Jadi yang terbagus responnya terhadap ketertarikan lalat buah adalah selasih yang bunganya bercabang tiga itu. Itu Bu, berdedian. Baik Pak Juniawan, gimana yeah. Bu? Terima kasih kepada Bapak Narasumber karena waktu kita sudah terbatas, sudah habis. Kepada ketiga narasumber kita ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Bapak dan Ibu peserta virtual literasi hari ini, terima kasih. Mungkin kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan, pertanyaan ini sangat banyak yang masuk ke kami, belum sempat kami jawab. Nanti kami akan menjawab melalui website Direktorat Pendidikan Hortikultura. Sampai di sini pertemuan virtual literasi kita dengan membaca Alhamdulillah. Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai lancar. Sampai jumpa untuk Kamis depan. Mohon maaf bila ada sikap pun kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Prof, sampai ketemu lagi Prof. Pak.